Di dalam kitab I'anatut Thalibin soal masalah tahlilan, ma yaf'alun nasu minal istima'in dal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkara. Enggak tanggung-tanggung allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan, ya. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini. I'anatut Thalibin. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Thalibin bid'ah mungkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya. Sudah menjadi adat kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang.